Oke guys, kembali lagi bersama saya Kos. Dan di video kali ini saya akan mengajarkan lagi ke kalian cara membuat jedak jeruk 3D lagi di aplikasi Alik Mosinya guys ya. Dan untuk contoh videonya bakalan jadi seperti yang ada di awal video tadi guys. Nah jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dulu untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga kalian aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini ya guys ya. Nah jadi tanpa basa-basi lagi, mendingan kalian tinggal masuk aja dulu di aplikasi Alik Mosinya guys. Nah oke okay, ya udah masuk di aplikasi Alik Mosinya. Di sini nanti untuk persedurasi beat sama beat-beatnya nanti aku siapin di deskripsi ya guys ya. Nah di sini tuh kalian pergi aja dulu di durasi 15 lewat 11 ya guys ya. Nah di durasi 15 lewat 11 ini guys, nah di sini klik aja icon plus, pilih yang shape ini ya guys ya, shape persegi, klik titik 3 di bagian atas, klik yang renggangkan area komposisi guys. Nah ya udah, di sini kalian potong aja sampai kalian potong aja untuk persegi ini sampai durasi 17 lewat 9 guys. Kalian potong sebelah kanan seperti ini. Nah oke, ya udah kayak gini, kalian klik aja untuk shape-nya, klik di bagian efek, klik tambahkan efek. Terus di sini kalian pergi aja ke bagian prosedural dan kalian pilih aja yang jajaran heksagonal ini guys. Nah jajaran heksagonal ini kalian tinggal ubah aja dulu ya guys ya. Nah di sini untuk ukurannya tuh kalian kecilin aja. Nah kalian kecilin 2,0 ya guys ya. Ya udah kalian tinggal kembali aja, klik tambahkan efek lagi. Pergi aja ke bagian warna rencahaya, pilih yang hamparan gradien guys. Nah di hamparan gradien ini kalian tinggal ubah aja ya guys ya. Untuk warnanya nanti kalian tinggal sesuaikan aja sama foto kalian ya. Nah di bawah tuh pilih yang warna putih ya guys ya. Untuk warna 2 ini kalian pilih yang warna putih. Oke nah aja sudah seperti ini. Di sini kalian klik aja untuk persegi kalian pergi aja ke durasi 15 lewat 11. Klik lagi icon plus, pilih shape yang persegi panjang lagi. Kalian renggangkan ke area komposisi lagi ya guys ya. Nah sudah, kalian potong lagi ke bagian kanan. Nah di persegi panjang yang di bagian atas, klik aja di bagian blending dan opacity, pilih max, lalu pilih yang max ya guys ya. Nah sudah, di sini kalian gabungin aja untuk persegi panjangnya jadi satu grup seperti ini. Ya udah, kembali lagi di durasi 15 lewat 11. Nah di sini klik lagi icon plus, pilih media, dan kalian bisa masukkan aja untuk mentahan yang ini ya guys ya, yang spektrum seperti ini. Nah di sini aku gak ajarin buatin ya guys ya, di sini udah aku buat kayak gini ya. Nah di sini kalian pergi aja ke blending dan opacity, pilih cerahkan, pilih yang screen ya guys ya. Nah sudah, kalian tinggal potong aja di durasi 17 lewat 9. Dan untuk spektrumnya ini tuh udah pas sama beatnya ya guys ya. Kalian tinggal potong aja di sebelah kanan seperti ini ya. Nah udah, di sini kalian nonaktifkan dulu untuk spektrumnya biar nggak nge-lag ya guys ya. Udah, klik lagi icon plus, pilih media, dan kalian bisa masukkan aja untuk foto PNG-nya kayak gini. Nah kalian masukkan dulu kayak gini ya guys ya. Udah, di sini kalian tinggal gandakan, kalian tinggal tambahin lagi untuk shape persegi panjang ini. Dan nanti aja guys. Nah di sini kalian tinggal tambahin lagi untuk teks ya guys ya. Kalian tinggal masukin aja untuk teksnya. Nah untuk teksnya tuh terserah kalian ya guys ya. Lalu kalian tinggal pilih fontnya yang Gumi Candy. Kalian bisa download di deskripsi ya guys ya. Pilih aja untuk warnanya warna putih. Klik aja di bagian samping kiri atas ya guys ya. Klik sampai fontnya itu di tengah-tengah ya guys ya. Untuk teksnya seperti ini. Ya udah, kalian bisa besarin aja, kalian pasin seperti ini. Ya udah, klik aja checklist. Terus di sini kalian gandakan aja untuk fontnya, gandakan satu layer. Terus di sini kalian ubah untuk teksnya ya guys ya. Ya udah, klik aja checklist dan kalian bisa taruh aja di bagian bawahnya seperti ini. Kembali, terus di sini kalian pergi aja ke border dan bayangan. Terus kalian tinggal aktifkan aja untuk bayangannya, kalian naikin dikit ya guys ya. Nah di sini untuk teksnya kalian naikin semua untuk bayangannya. Nah ya udah, kalian tinggal ini guys, kalian masukkan lagi untuk mentahan di bagian 15 lewat 11. Klik aja icon plus, pilih media, dan kalian bisa masukin aja mentahannya dulu ya. Nah untuk mentahan yang awal tuh seperti ini. Ya udah, kalian potong juga untuk durasinya. Klik di bagian efek, klik tambahkan efek. Terus pergi aja ke bagian warna dan cahaya, scroll ke bawah, pilih yang warna cerah ini guys. Dan untuk warna cerah ini kalian tinggal ubah aja sesuaikan dengan fotonya ya guys ya. Nah oke, contohnya seperti ini guys. Ya udah, di sini untuk yang mentahnya ini kalian besarin aja guys ya. Kalian besarin aja kayak gini. Nah seperti ini ya guys ya. Ya udah, di sini kalian kembali lagi di bagian sini, klik aja icon plus, pilih media, dan kalian bisa masukkan lagi mentahan yang kayak gitu tapi berbeda ya guys ya. Nah contohnya tuh yang ini ya. Terus kalian klik lagi di bagian kalian salin aja efek warna cerahnya dari mentahan yang kedua ya guys ya. Nah mentahan yang di bawahnya kalian salin aja efek, terus tempel di sini guys. Oke aja, sudah di mentahan yang keduanya ini, yang paling atas kalian tinggal naikkan, kalian besarin lagi kayak gini ya. Nah oke, sampai seperti ini. Ya udah, seperti ini kalian tinggal potong aja semuanya ini ya. Potong sesuaikan dengan durasi beatnya, untuk teksnya juga.
Nah, di sini kalian tinggal pergi aja ke durasi 15 lewat 11, klik icon plus, pilih yang shape persegi lagi. Kalian renggangkan lagi ke area komposisi seperti ini. Kalian potong di durasi 17 lewat 9, terus di sini kalian pilih aja yang blending dan opacity. Scroll ke bawah, pilih max lalu max ya guys ya. Nah, ya sudah, di sini untuk perseginya ini kalian tinggal gandakan aja, gandakan satu layer, terus gandakan lagi satu layer. Nah, di sini kalian tinggal gandakan aja sampai 4 ya guys ya untuk perseginya ini. Nah, ya sudah, di sini kalian gabungin aja satu-satu dari background yang paling atas ini sama persegi yang nomor 1 kalian gabungin jadi satu grup. Terus background yang kedua sama persegi panjang yang kalian copy tadi kalian gabungin jadi satu grup. Terus untuk teksnya ini kalian tinggal gabungin aja dua ini ya guys ya. Untuk teksnya kalian pilih semua, terus pilih yang persegi panjangnya. Kalian gabungin aja jadi sebentar guys. Untuk teksnya ini kalian gabungin dulu jadi satu ya. Kalian gabungin dulu jadi satu, terus kalian tinggal pindah dulu untuk arah untuk teksnya ini ya guys ya. Teksnya kalian pindah di bagian bawah fotonya ini guys. Nah, aku pindah di bagian sini aja ya guys ya, di bawah. Terus di sini kalian tinggal gabungin aja teks sama persegi panjangnya yang kalian copy tadi. Terus di bagian persegi panjang yang terakhir ini kalian gabungin sama fotonya ya guys ya, kalian gabungin jadi satu. Jika udah untuk yang fotonya PNG ini, untuk foto PNG kalian tinggal gandakan aja lagi satu layer. Terus di sini kalian klik untuk foto PNG yang di bagian bawah, pergi aja ke move dan transform, pergi yang perbesaran kalian tinggal besarin aja dikit ya guys ya, besarin kayak gini. Kembali klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Terus di sini kalian pilih aja yang kalian ini aja guys, kalian pergi aja ke edit group, terus di sini kalian gandakan aja ya guys ya, kalian gandakan untuk foto PNG-nya ini yang nomor 2 ya guys ya, yang ini yang nomor 2 untuk foto PNG yang nomor 2 ya guys ya, yang kalian edit group tuh yang foto PNG yang nomor 2 guys. Nah, terus ya udah kayak gini kalian tinggal klik aja di bagian efek, klik tambahkan efek, terus di sini pilih aja yang warna solid ya guys ya, dan untuk warnanya kalian tinggal sesuaiin aja dengan foto kalian ya. Nah, oke, seperti ini. Dan untuk yang di bawah yang kalian gandakan tadi, kalian juga tambahin aja efek warna solid. Terus kalian ubah aja warnanya tuh, sesuaikan aja tapi lebih gelap ya guys ya. Untuk warnanya tuh yang lebih gelap kayak gini. Nah, biar ada gradiasi berbeda warnanya gitu guys. Nah, terus kalian tinggal besarin aja kayak gini ya. Nah, seperti ini. Di sini warnanya kalian bisa sesuaikan aja dengan fotonya ya guys ya. Nah, oke, contohnya seperti ini ya guys ya. Ya udah, kalian tinggal kembali aja. Nah, di sini kalian cek dulu ya guys ya untuk foto PNG-nya. Nah, dia udah jadi seperti ini guys. Di sini kalian tinggal aktifin aja untuk bayangannya ya guys ya. Nah, kalian aktifin bayangannya, terus naikin aja bayangannya tuh dikit. Nah, di sini kalian aktifkan untuk semua bayangannya ya guys ya. Di bagian sini tuh kalian aktifkan dulu semuanya. Nah, di sini kalian cek dulu ya guys ya. Nah, ya udah kayak gini. Di sini kalian tinggal nonaktifin dulu semuanya kecuali di bagian backgroundnya ini guys. Nah, di bagian backgroundnya ini kalian klik aja, klik ditambahkan efek. Terus di sini pergi aja ke bagian 3D, pilih aja yang kotak berongga ya guys ya. Nah, jadi untuk yang kotak berongga ini kalian tinggal scroll aja dulu ke bagian bawah. Nah, di sini kalian pergi ke sumber cahaya ini guys. Sumber cahaya ini kalian pilih yang flat ya guys ya, kalian ubah aja jadi yang flat. Terus kalian scroll lagi ke bawah untuk stretch-nya ini di bagian bawah mirror kalian aktifin ya guys ya. Ya udah, kalian tinggal naikkan aja ke bawah seperti ini. Terus di sini untuk sisi-sisinya kalian pilih yang tersembunyi semua ya guys ya. Kalian pilih aja tersembunyi semua kecuali di bagian depannya guys. Nah, untuk bagian depannya biarin aja ya guys ya. Ya udah, untuk di bagian depan ini, sisi depan kalian tinggal turunin aja untuk offsetnya jadi 20 guys. Nah, ya sudah, di sini kalian pergi aja ke bagian yang lebar atau tinggi ini. Nah, di sini untuk lebarnya tinggal kalian naikkan aja ya guys ya. Kalian tinggal naikkan aja, pasin di ini guys, pasin di layernya ya. Nah, seperti ini. Ya udah, untuk tingginya juga kalian tinggal naikkan, kalian pasin aja dengan layernya ini. Pelan-pelan aja ya guys ya. Nah, oke, ya udah kayak gini. Di sini kalian pergi aja ke bagian rotasi guys. Nah, di bagian rotasi tambahin dulu satu buah keyframe, taruh aja di bagian awal. Ke batch selanjutnya kalian klik aja di bagian rotasi yang J yang di tengah ya guys ya. Di sini kalian tinggal ubah aja jadi 30 dulu.
Nah, ya udah di sini kalian latih aja ya guys ya. Kalian lewati 1 beat. Nah, lewati 1 beat seperti ini, terus tambahin aja keyframe-nya ya guys ya. Terus lewati lagi 1 beat, tambahin lagi keyframe-nya. Terus untuk beat yang belum kita kasih keyframe, kalian tinggal ubah aja jadi -30 guys. Nah, kalian tinggal ubah aja jadi -30 kayak gini ya. Oke, ini aja sudah, pergi aja ke bagian kurvanya, pilih aja kurva yang nomor 3, kalian tarik aja seperti ini. Klik titik 3, klik salin kurva, klik lagi titik 3, klik tempel kurva ke semua bingkai. Nah, jadinya bakalan seperti ini ya guys ya. Udah, kalian tinggal kembali aja. Terus di sini kalian pergi aja ke bagian yang skala. Nah, di sini kan masih kelihatan untuk sisi hitamnya ya guys ya. Nah, di sini kalian tinggal naikkan aja skalanya sampai tidak terlihat untuk sisi hitam di kanan kirinya guys. Nah, seperti ini ya guys ya. Ya udah kak, seperti ini kalian tinggal salin aja untuk efek kotak berubah ini, kalian salin efek. Terus untuk di bagian background kalian nonaktifin aja, klik aja di bagian yang spektrum tadi ya, spektrum ini. Klik di bagian efeknya, kalian tempel efek, terus klik di bagian kotak berungga. Nah, di bagian kotak berungganya ini, kalian tinggal turunin aja lagi untuk skalanya jadi normal ya guys ya, jadi 1,00 lagi ya. Ya udah, pergi aja ke bagian offset. Untuk offsetnya ini kalian naikkan aja jadi 30 guys. Nah, tadi kan 20, jadi untuk yang ininya apa, spektrumnya kalian naikin aja jadi 30. Jika udah, kalian salin aja untuk efeknya lagi, dan kalian tempelin aja di bagian foto PNG di bagian bawah ini. Ya udah, kalian ubah lagi untuk offsetnya ya guys ya. Kalian ubah untuk offsetnya ini jadi 40 guys. Nah, di sini tuh kalian tinggal naikin aja 10-10 ya guys ya. Terus di sini kalian tinggal tempelkan lagi di bagian foto PNG di bagian yang pertama. Terus di sini kalian ubah lagi untuk offsetnya. Tadi kan untuk foto PNG di nomor 2 40 ya guys ya. Jadi ini kalian naikkan aja jadi 50 seperti ini. Terus di sini kalian tinggal pergi aja di bagian ini, untuk di bagian teksnya kalian tinggal ubah tempel efek dulu, terus kalian ubah aja untuk ini, untuk offsetnya lagi kalian ubah naikkan lagi jadi 55 aja ya guys ya. Kalian tinggal naikkan aja jadi 55. Oke, ini aja sudah, di sini kalian tinggal tempel aja lagi di bagian mentahan yang pertama. Nah, terus di sini kalian tinggal ubah lagi untuk offsetnya itu jadi 60 guys. Nah, seperti ini. Terus kalian pergi tempelin lagi di bagian yang mentahan yang kedua ya guys ya. Di sini kalian tinggal naikkan aja lagi untuk offsetnya jadi 65 guys. Nah, seperti ini. Jika udah, kalian cek dulu di bagian mentahannya ini ya guys ya. Nah, ini kan masih seperti ini guys, masih kelihatan untuk sisi kanan kirinya ya. Nah, jadi kalian aktifin dulu, klik aja mentahan yang nomor 2, klik di bagian efek, klik titik kotak berungganya lagi, terus di sini kalian pergi aja ke bagian skala. Nah, di sini kalian tinggal atur dulu untuk skalanya guys ya, kalian besarin aja sampai nggak terlihatan untuk sisi kanan kirinya guys. Nah, ya udah, kalian tinggal kembali aja, terus di bagian yang mentahan yang pertama juga seperti itu ya guys ya. Kalian tinggal pergi aja ke bagian kotak berungganya, pergi aja ke bagian skala, terus kalian tinggal naikin aja skalanya ya guys ya. Nah, sampai gak terlihat untuk sisi kanan kirinya guys. Ya udah, kembali pergi aja di bagian move dan transform, dan kalian bisa turunin aja dikit ya guys ya untuk yang mentahan nomor pertama ini. Nah, oke, ya udah, di sini kalian cek dulu ya guys ya. Kalian aktifkan aja sampai di bagian foto PNG yang pertama ini guys. Nah, kalian cek dulu seperti ini. Nah, ya udah, di sini untuk foto PNG-nya jika kebesaran kalian bisa kecilin aja ya guys ya. Nah, contohnya seperti ini guys ya, kalian kecilin aja kayak gini. Terus di bagian foto PNG yang di sini di bawahnya juga kalian kecilin lagi ya guys ya. Nah, kalian tinggal sesuaiin aja untuk foto PNG yang di bawah tuh sesuai dengan foto PNG yang di depannya guys. Nah, oke, kayak gini ya guys ya. Ya udah, di sini kalian tinggal nonaktifin aja semuanya. Terus di bagian sini kalian klik dulu dari bagian sini ya guys ya. Klik aja di bagian efek, klik kotak berungga, terus pilih yang rotasi. Nah, di bagian rotasi yang paling akhir ini kan 30 guys, kalian tinggal naikkan aja jadi 90 ya guys ya. Nah, di bagian sini tuh kalian tinggal ubah aja semuanya, untuk yang bagian rotasinya kalian ubah aja jadi 90 ya guys ya di bagian akhir. Nah, kayak gini guys, ya udah, kalian ubah semua untuk yang rotasi di bagian akhirnya ini jadi 90 semua. Di sini kalian klik aja pilih semua layer kecuali untuk lagunya ya guys ya.
Terus di sini kalian tinggal salin aja 7 layer ini. Tempel aja di bagian bead 17/9 ini, kalian tempel aja 7 layer dan ini udah pas sama beadnya ya guys ya. Ya udah di sini kalian tinggal ganti aja untuk foto sama warnanya guys. Dan sama teksnya juga ya guys ya, jangan lupa. Nah, di sini kan tinggal ganti-ganti aja. Di sini aku bakalan percepat aja ya guys ya. Nah, oke guys, jika udah kalian ubah-ubah untuk warna sama foto sama teksnya, kalian tinggal pergi dulu di bagian atas dulu ya guys ya. Kalian klik aja mentahan yang di bagian atas, klik di bagian efeknya, klik di bagian kotak berungga. Terus di sini kalian pergi aja ke bagian rotasi ini guys ya, dan di bagian rotasi ini kalian pergi aja di bagian awalnya. Nah, di sini kan untuk awalnya 0 ya guys ya. Nah, di sini kalian ubah aja jadi negatif 90 guys. Nah, jadi untuk transisinya tuh bisa muter gitu ya guys ya. Nah, kalian ubah aja jadi negatif 90 karena tadi di bagian akhirnya sini tuh 90. Nah, oke, jadi udah kalian ubah untuk rotasinya untuk semua yang di 3D kedua ini. Nah, di sini kalian klik aja semua yang di bagian nomor 2 ini ya guys ya, 3D yang nomor 2 ini kalian klik semua. Klik aja salin 7 layer. Terus di sini kalian tempelin aja di bed berikutnya ini di 19/7 ini kalian tempel lagi 7 layer seperti ini. Nah, jadi sudah di sini kan nggak pas sama beadnya ini ya guys ya, nggak pas sama bead yang terakhir. Nah, di sini kan klik aja di bagian efek, klik kotak berungga tadi, di sini klik di bagian rotasi dan kalian bisa majukan aja seperti ini ya guys ya. Kalian pindah untuk keyframe-nya. Nah, di sini kalian jika udah kalian pindah seperti ini, kalian tinggal potong aja ke sebelah kanan. Nah, kalian tinggal lakukan aja sampai di bagian mentahan terakhir ini ya guys ya, sampai di bagian background-nya kalian tinggal pindah aja untuk keyframe-nya di bagian bead yang sini. Nah, oke, ya udah di sini kalian tinggal potong aja, potong pangkas ke kanan ya guys ya. Nah, jadi udah kayak gini, di sini kalian tinggal ganti aja untuk foto sama warnanya ya guys ya, foto warna sama teksnya guys. Kalian tinggal ganti aja sama seperti tadi ya guys ya. Oh ya, jadi udah kalian ubah untuk warna sama fotonya sama teksnya juga, kalian tinggal tempel lagi ya guys ya. Kalian tempel lagi di bagian bed 21/3 ya guys ya. Kalian tinggal tempelkan lagi 7 layer tadi. Nah, di sini kan udah sampai di bed terakhir guys. Tapi untuk durasi bednya ini belum pas ya guys ya, untuk keyframe-nya sama bednya tuh belum pas. Nah, di sini kalian tinggal ubah aja untuk yang di bagian dari bagian atas dulu ya. Klik di bagian efek, klik yang kotak berungga, pilih yang rotasi, terus kalian tinggal majukan aja rotasinya, kalian tinggal sesuaikan aja ya guys ya. Untuk keyframe-nya kalian tinggal sesuaikan, pindah di bed-bednya seperti ini ya. Dan untuk yang di bed bagian terakhir ini kan tadi 90 guys, kalian tinggal hapus aja ya guys ya. Terus di sini tuh kalian ini kan akhirannya negatif 30 guys. Terus kalian tinggal lewati aja satu bit seperti ini ya. Nah, di sini di bagian akhir kan negatif 30. Terus kalian lewati aja satu bit, tambahin lagi keyframe-nya, lewati satu bit, tambahin keyframe, lewati lagi, tambahin keyframe. Nah, jadi sudah untuk keyframe yang belum kita kasih untuk bit yang belum kita kasih keyframe, kalian tinggal ubah aja jadi 30 ya guys ya. Kalian gitukan aja. Oke, ini aja sudah seperti ini. Kalian klik aja di bagian efek, klik aja tempel efek ke semua tempel efek. Kalian klik aja di bagian kurva, klik aja titik 3, klik tempel kurva ke semua bingkai ya guys ya. Jika udah kembali. Nah, kalian lakukan aja ke semuanya ini ya guys ya, sampai di bagian backgroundnya, sampai di bagian bawah ya guys ya. Kalian tinggal ubah aja untuk keyframe-nya, terus kalian tambahin lagi keyframe-nya seperti yang di awal ini guys. Nah, di sini aku bakalan percepat aja ya guys ya. Nah, oke guys, jika udah kalian ganti untuk keyframe-nya, kalian pasin di setiap bitnya. Nah, di sini kalian tinggal ubah aja lagi untuk foto sama warnanya ya guys ya, foto warna sama teksnya lagi ya guys ya. Kalian tinggal ubah aja lagi untuk fotonya, dan di sini aku bakalan percepat lagi aja ya guys ya. Ya udah kayak gini guys, di sini kalian tinggal pergi aja di durasi awal 3D tadi ya. Nah, di durasi 15/11 ini, di durasi ini klik aja icon plus, pilih yang objek, pilih yang 0 ini ya guys ya. Dan yang 0 ini, untuk objek 0 ini kalian panjangkan aja sampai durasi nomor 2 di paling akhir ini ya. Oke, ini aja sudah, kalian tinggal pergi aja ke bagian move dan transform dari 0 ini ya. Tambahin dulu satu buah keyframe di bagian awal, pergi aja ke bagian tengah-tengahnya, tambahin lagi. Di bagian awal ini kalian turunin aja ke bawah kayak gini ya. Nah, seperti ini. Jika udah kalian pergi ke batch selanjutnya, kalian tambahin lagi dan kalian tinggal turunin aja nolnya seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal tambahin aja keyframe di setiap bit sampai di bagian akhir ya guys ya. Nah, di sini untuk arah bit arah keyframe-nya tuh ke bawah turun seperti ini ya. Nah, jika udah kalian tambahin sampai di bagian akhir, kalian pergi aja ke bagian tengah-tengahnya ini ya guys ya. Kalian tinggal naikkan aja untuk bagian tengah-tengahnya ini, kalian naikkan lagi jadi semula guys seperti ini. Nah, kalian tinggal naikkan aja sampai di bagian awal lagi ya guys ya.
Nah oke, okay, ya udah kayak gini kalian tinggal pergi aja ke bagian kurva, klik lagi titik 3, klik tempel kurva sama bingkai ya guys ya. Udah kalian tinggal bolak-balik aja kurvanya nomor 3 dan nomor 2 seperti ini guys. Nah kalian tinggal lakukan aja sampai di bagian air lagi ya guys ya. Nah oke, ya udah kalian tinggal kembali aja. Terus di sini tuh kalian tinggal jangan tautkan dulu ya guys ya. Kalian pergi aja dulu di bagian awalnya ini. Klik aja icon plus, pilih media, dan kalian bisa masukkan lagi untuk mentahan spektrum yang tadi ya guys ya. Terus kalian tinggal nonaktifkan aja ya guys ya biar gak error. Terus di sini kalian tinggal potong aja. Di sini kan tadi di durasi 17.9 ya guys ya. Dan di durasi 17.9 ini untuk mentahan spektrumnya tuh udah bener guys. Jadi di sini kalian tinggal potong aja pangkas ke kiri seperti ini ya. Nah, pangkas ke kiri seperti ini. Terus di sini kalian tinggal pergi lagi ke durasi bit selanjutnya di bagian 3D kedua ya guys ya. Nah, di kalian potong aja untuk mentahan spektrumnya sampai durasi ini guys. Kalian sesuaikan aja dengan ini ya untuk 3D nomor 2-nya. Nah, di durasi 19 lewat 7 kalian tinggal pangkas aja di tengah-tengah seperti ini. Ke bit lagi ke bit lagi selanjutnya di sini kalian pangkas aja sampai di bit yang 3D ketiga ini kalian pangkas lagi ke tengah-tengah seperti ini ya. Dan untuk yang di bagian air ini kalian tinggal pangkas saja ke kanan seperti ini. Oke, nah aja sudah di bagian sini, di sini dari bagian air dulu ya guys ya. Terus di sini kalian klik aja di bagian spektrum yang di bagian 3D ini ya guys ya. Klik aja di bagian efeknya, klik salin kotak berongga. Terus tempelin aja di bagian 3D-nya ini. Nah, aja udah di sini kalian tinggal turunin aja untuk yang di bagian di sini kalian hapus aja dulu ya guys ya. Kalian hapus dulu untuk spektrum yang di bagian 3D kalian hapus. Terus di sini kalian untuk spektrum yang baru ini kalian tinggal turunin aja di atas backgroundnya seperti ini ya. Nah kalian lakukan aja seperti itu ya guys ya. Di sini kalian salin dulu di bagian ya udah. Nah kalian lakukan aja seperti ini ya guys ya. Ya udah kalian tinggal pergi aja ke bed yang 3D kedua. Nah di bagian 3D kedua tuh sama guys. Kalian salin dulu efek yang balik layarnya, kotak beruganya maksudnya. Terus di sini kalian tempelin aja di potongan yang spektrum yang kedua ini ya. Terus kalian tinggal turunin aja dulu spektrumnya di bagian bawah. Nah di bagian yang atas background ini kalian tinggal hapus aja dulu. Terus kalian pindahin spektrum yang baru tadi di atas backgroundnya guys ya. Nah kalian tinggal lakukan aja sampai di bagian 3D yang kedua ini ya guys ya. Nah di sini kalian salin lagi efeknya. Terus tempel aja di bagian spektrum yang baru tadi. Terus kalian tinggal pindah aja spektrum yang baru di atas background ya guys ya kayak tadi. Terus untuk untuk spektrum yang tadi yang di atas background tadi yang di awal ya kalian tinggal hapus aja seperti ini ya. Nah oke, jadinya bakalan seperti ini ya guys ya. Ya udah di sini kalian tinggal klik aja icon yang ini. Sebentar guys. Nah ya udah seperti ini kalian tinggal gabungin aja semuanya ya guys ya. Kalian klik aja dari grup yang pertama ini ya, dari 3D yang pertama. Klik aja seperti ini, klik yang icon yang ini kalian tinggal gabungkan ke 01 ya guys ya. Di sini kalian pilih yang 01. Nah, di bagian atas sendiri seperti ini ya. Kalian tinggal tautkan semua 3D-nya ke 01 guys. Nah oke, ya udah kalian gabungkan semuanya ke 01 sampai di bagian akhir. Di sini kalian pergi aja lagi di durasi paling awal 3D-nya ya guys ya, di durasi 15 lewat 11. Klik aja icon plus, pilih yang shape persegi ini. Kalian potong aja 1 bit seperti ini ya. Klik titik 3 di bagian atas. Klik yang renggangan karya komposisi, pilih efek, klik tambahkan efek. Di sini kalian scroll aja ke bawah, pilih yang lainnya, lalu pilih yang salin latar belakang guys. Nah ya udah di sini untuk efek persegi panjangnya ini kalian tinggal potong aja pangkas 1 bit seperti ini ya. Nah, pangkas satu durasi seperti ini ya. Klik di bagian efek lagi, klik tambahkan efek. Terus di sini pergi aja ke bagian distorsi atau warp, scroll aja ke bawah, pilih yang remas ini guys. Nah, di bagian remas ini kalian tambahin dulu satu buah keyframe, kalian ubah dulu kekuatannya jadi 10 ya guys ya. Taruh aja di bagian awal, tambah lagi, taruh aja di bagian airnya. Terus di tengah-tengah ini tambah lagi, kalian tinggal ubah aja untuk kekuatannya jadi 0,5 ya guys ya. Nah seperti ini aja udah, di sini kalian salin aja satu layer, terus tempel aja di bagian awal setiap pergantian 3D guys. Nah di bagian 17.9 kalian tempel aja satu layer. Nah seperti ini ya guys ya, kalian tempelin aja di bagian setiap awalnya 3D ini. Terus yang di bagian akhir ini juga ya guys ya, kalian tinggal tempel aja seperti ini ya. Oke, ini aja sudah seperti ini. Di sini kalian tinggal pilih aja semuanya ya guys ya, pilih semua layer. Terus kalian untuk lagunya ini kalian jangan pilih ya guys ya, kalian tinggal batalin aja. Terus di sini klik aja di icon yang ada di sini, klik salin 33 layer.
Oke, nah aja sudah di sini kalian klik aja untuk lagunya lagi. Kalian hapus saja semuanya ini ya guys ya. Jika udah di sini kalian tinggal tempel aja lagi, tempel 33 layer guys. Nah jika udah seperti ini kalian tinggal aktifin aja semuanya ya guys ya. Kalian aktifin dulu. Nah jika udah di sini kalian tinggal ekspor aja ya guys ya. Dan untuk resolusi ekspornya, kalau nggak HP kalian nggak kuat yang 540, kalian tinggal ubah aja jadi 360 ya guys ya. Yang penting untuk kualitasnya tuh kalian tinggal fullin aja ke kanan guys. Nah jadi aku juga untuk ekspornya tuh pertama yang 360 dulu ya guys ya. Kalian tinggal ekspor aja dan kalian tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai guys. Nah di sini aku bakalan percepat aja guys ya. Kita langsung ke tahap intronya guys. Nah guys, jadi untuk yang tahap 2 ini kita buat untuk intronya guys ya. Nah di sini kalian tinggal klik aja icon plus di bagian paling awal, pilih media dan kalian bisa masukkan dulu untuk backgroundnya ya guys ya. Dan untuk contoh backgroundnya seperti ini guys. Ya udah klik aja di bagian efek, klik tambahkan efek untuk backgroundnya. Pergi aja ke bagian blur, pilih yang Gaussian blur guys. Dan ya udah untuk Gaussian blur ini kekuatannya kalian turunkan aja jadi 0,30 ya guys ya. Nah ya udah di sini kalian panjangin aja untuk satu background ini. Nah kalian panjangin sampai durasi 15:11 guys. Nah ya sudah, kembali lagi di bagian sini, klik lagi icon plus, pilih shape yang lingkaran dulu. Dan untuk shape lingkaran ini kalian aktifkan dulu untuk bayangannya ya guys ya. Kalian aktifin dulu untuk bayangannya, kalian naikin dikit untuk bayangannya ya. Kembali, terus di sini kalian tinggal tambahin lagi, kalian gandakan lagi untuk shape lingkarannya. Klik di bagian shape lingkaran paling atas, klik di color and fill, kalian ubah aja di paling atas warna putih ya guys ya. Dan di sini kalian kecilin aja dulu, kecilin dikit. Nah kecilin seperti ini ya guys ya. Ya udah di bagian lingkaran yang di bawah klik dulu, klik di color and fill, dan di sini klik aja di bagian yang nomor 4 ya guys ya. Di sini kalian masukkan aja gambar backgroundnya tadi guys. Nah kalian masukkan aja gambar backgroundnya yang seperti ini tadi ya guys ya, yang sama dengan backgroundnya itu. Ya udah di sini untuk border dan bayangannya kalian tinggal naikin lagi. Oke, ini aja sudah seperti ini. Di sini kalian tinggal gabungin aja dulu jadi satu grup ya guys ya. Ya udah klik lagi icon plus, pilih shape yang seperti ini ya, yang tanda panah. Klik edit bentuk dan di bagian akhir ini kalian tinggal ubah aja ya guys ya. Kalian turunin aja kayak gini. Dan di bagian Y-nya juga kalian tinggal naikin aja ya guys ya. Di bagian Y kalian naikin sampai berbentuk seperti ini guys. Ya udah kembali aja, terus di sini kalian klik aja di bagian color and fill, pilih lagi di bagian nomor 4, pilih media dan kalian bisa masukkan lagi untuk backgroundnya yang kayak tadi ya, biar teksturnya itu sama ya guys ya. Nah oke, ya udah kayak gini, klik di bagian border dan bayangan, aktifkan aja untuk stroke-nya guys. Kalian tinggal naikkan aja untuk stroke-nya seperti ini. Tanda panahnya kalian pindah aja di bagian paling bawah guys. Nah jadi seperti ini ya. Ya udah kalian panjangkan aja keduanya ini sampai di bagian 15:11. Nah kalian samakan dengan backgroundnya seperti ini ya guys ya. Ya udah klik lagi icon plus, pilih yang shape ini, yang shape plus seperti ini. Pilih edit bentuk dan di sini untuk lebarnya kalian bisa kecilin aja jadi 20. Pergi ke bagian ukuran, untuk ukurannya kalian tinggal pasin aja dengan ini ya guys ya, pasin dengan layernya aja. Nah kalian pasin aja seperti ini guys. Oke, ini aja sudah, kembali aja, pilih color and file, pilih yang warna putih guys untuk yang tanda plusnya ya. Ya udah untuk tanda plusnya turunin aja di bawah sendiri ya guys ya, di bawah di atas backgroundnya seperti ini ya. Nah aja sudah, panjangin juga untuk tanda plusnya sampai di bagian paling akhir. Oke, ini aja sudah seperti ini. Di sini kalian klik aja lagi icon plus, pilih media dan kalian bisa masukkan dulu untuk foto yang ukurannya 1:1 ya guys ya. Nah contohnya seperti ini. Ya udah kalian kecilin dulu untuk fotonya. Kembali klik lagi icon plus, pilih shape yang persegi, ubah colornya jadi warna putih ya guys ya. Ya udah kalian tinggal besarin aja untuk shape-nya ini. Nah besarin dikit dari fotonya itu, besar lagi dikit ya guys ya. Jika udah kembali klik di edit bentuk, untuk ukuran yang Y-nya ini kalian pilih yang Y ya. Terus kalian tinggal panjangin aja kayak gini, panjangin dikit ya guys ya. Jika udah kembali, taruh aja untuk perseginya di bawah fotonya ini guys. Terus klik untuk fotonya, kalian tinggal naikin aja untuk fotonya. Kalian bentuk kayak bingkai seperti ini ya guys ya. Kalian bisa kecilin lagi, kalian atur sendiri ya guys ya. Kalian atur aja kayak gini. Oke, jika udah kembali dan kembali lagi, di sini kalian gabungin aja foto sama perseginya guys. Terus klik aja di bagian grup yang foto sama perseginya tadi, klik di border dan bayangan, kalian aktifkan aja untuk bayangannya guys ya. Kalian naikin dikit. Nah ya udah di sini kalian tinggal pindah aja, kalian kecilin dulu kayak gini. Terus kalian pindah aja di bagian sini ya guys ya, di bagian paling kanan ya. Nah oke, ya udah di sini kalian gandakan aja untuk fotonya tuh, gandakan sampai 4 ya guys ya.
Nah, ya udah di sini kalian klik aja satu-satu dari paling bawah, dari nomor 2 yang paling bawah ya guys ya. Di sini kalian tinggal geser aja ke bagian kanan. Terus pilih lagi untuk fotonya dan kalian pindah aja di bagian yang nomor 3 di bawah ini. Dan pilih lagi fotonya, kalian pindah lagi di bagian nomor 4 ini ya guys ya, yang paling bawah. Oke, ini aja sudah seperti ini. Di sini kalian ganti-ganti dulu untuk fotonya guys ya. Di sini kalian tinggal bisa edit grup dulu, terus klik aja di bagian foto, pilih color and file, dan kalian tinggal ganti aja untuk fotonya guys ya. Nah oke, ya udah kalian ganti-ganti untuk fotonya seperti ini. Kalian tinggal panjangin aja semuanya ini sampai di bagian akhirnya sini ya guys ya. Kalian tinggal sesuaikan dengan backgroundnya tadi. Nah oke, ya udah di sini kalian klik aja di bagian ini ya, di bagian lingkaran lingkarannya tadi. Kalian naikkan aja di bagian paling atas, terus yang di tanda plus tanda panahnya juga kalian naikkan aja paling atas ya. Di bawah lingkarannya ini coy, untuk tanda plusnya guys, untuk tanda plusnya di bawahnya lingkarannya guys ya. Terus untuk yang ini tanda plus yang putih juga kalian tinggal naikkan aja di bagian paling atas ya guys ya, seperti ini. Nah juga udah kayak gini, di sini kita buat untuk liriknya guys ya. Kalian tinggal klik aja icon plus, terus pilih teks. Di sini kalian bisa masukkan aja untuk liriknya guys ya. Ubah dulu untuk warnanya jadi warna putih, dan kalian bisa besarin aja guys ya. Kalian besarin dikit seperti ini. Terus kalian pindah aja liriknya tuh di sebelah kanan dulu ya guys ya. Ya udah kembali, terus pergi aja ke border dan bayangan, aktifkan aja untuk bayangannya ya guys ya. Nah kalian naikkan aja seperti ini. Ini kalian bisa kecilin dikit ya guys ya, untuk liriknya ini kalian kecilin aja dikit seperti ini ya. Terus taruh aja di bagian sini ya guys ya, di bagian bawah fotonya persis guys. Nah seperti ini ya udah, di sini kan potong aja satu bit seperti ini ya. Klik di bagian efek, tambahkan efek, terus pergi aja ke bagian teks guys. Di sini pilih yang ubah teks, lalu pilih yang memudar huruf ini ya guys ya. Nah seperti ini ya. Nah jadinya bakalan seperti ini. Ya udah di sini kalian sesuaikan lagi untuk posisinya. Nah di sini kalian bisa gandakan ya guys ya, untuk teksnya tuh kalian gandakan aja satu layer, terus pindah aja di bagian bit kedua. Nah di sini untuk bit-bitnya tuh udah pas sama liriknya guys. Nah jadi kalian tinggal pindah aja teksnya tuh di sesuai bit, terus kalian tinggal pindah di bagian foto berikutnya ya guys ya, seperti ini. Terus kalian ubah lagi untuk liriknya guys. Nah seperti ini ya guys ya. Ya udah kalian gandakan lagi dan pindah lagi di bagian foto berikutnya. Nah di sini aku bakalan percepat aja guys ya, biar gak terlalu lama untuk durasi waktunya. Nah guys ya, udah kalian ubah teksnya sampai di bagian akhir ya guys ya. Di sini kalian tinggal klik aja di bagian teks yang paling awal, klik aja di bagian efek, kita tambahkan efek ya guys ya. Pergi aja di bagian move dan transform, pilih aja yang ombang-ambing dulu. Dan untuk ombang-ambingnya kalian tinggal ubah aja sudutnya jadi 90 derajat. Untuk frekuensinya kalian turunin aja jadi 1,00 ya guys ya. Untuk magnitude kalian tinggal turunin aja jadi 20. Kembali klik tambahkan efek lagi, pergi lagi ke bagian move dan transform, dan di sini pilih aja yang ayun ya guys ya, yang ayun. Dan di sini untuk frekuensinya kalian tinggal ubah aja, ubah lagi jadi 1,00. Untuk sudut satunya kalian tinggal ubah aja jadi negatif 1,5. Dan untuk sudut 2 kalian juga ubah jadi 1,5 guys. Nah ya udah kembali aja, klik lagi di bagian efek. Di sini kalian tinggal salin aja efeknya. Terus gini aja guys, kalian tinggal hapus dulu untuk ubah teks ini. Klik titik 3, klik salin efek, terus kalian klik lagi tanda panah yang ada di sebelah kiri ya. Terus kalian tinggal tempel aja efeknya di setiap teks ini sampai di bagian teks terakhir ya guys ya. Nah di sini aku bakalan percepat lagi.
Nah, oke, jika udah kalian tempelin semuanya untuk efek efeknya tadi sampai di bagian teks yang paling akhir ya guys ya, kalian tinggal pergi dulu di bagian panahnya ini tadi. Nah, di bagian panah ini pergi aja ke bagian move dan transform, pilih yang nomor 2 ini ya guys, yang perputaran. Nah, di sini di bagian awal tuh kalian putar dulu di bagian foto yang paling kanan guys. Nah, jadi sudah, di sini kalian pergi aja ke bagian tengah-tengahnya, tambahin aja satu buah keyframe. Ke batch selanjutnya kalian tinggal putar aja panahnya ke sebelah sini ya guys ya. Kalian sesuaikan aja dengan liriknya seperti ini. Terus tambahin lagi di bagian tengah-tengah. Ke batch selanjutnya kalian tinggal putar lagi ke bagian foto berikutnya ya guys ya. Nah, di sini kalian tinggal buat aja kayak gini sampai di bagian teks terakhir ya guys ya. Kalian tinggal sesuaikan aja dengan liriknya. Oh ya, dia udah sampai di durasi 11:10. Nah, di sini tuh kalian tinggal pergi aja ke durasi yang ini ya guys ya, yang di tengah-tengahnya ini. Nah, di durasi yang tengah-tengahnya ini kalian tinggal putar aja 2 kali, guys. Dan kalian putar aja seperti ini ya guys ya, kalian putar aja 2 kali. Terus yang di bagian akhirnya itu kalian tinggal arahkan ke bagian yang kiri di paling atas ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, jauh udah, di sini klik aja di bagian kurvanya, klik titik 3, klik tempel kurva ke semua bingkai, guys. Oke, jauh sudah, di sini klik aja icon yang ini, klik pilih semua layer. Terus untuk lagunya jangan ya, guys ya. Kalian tinggal batalkan untuk lagunya. Kalian gabungkan aja jadi satu semuanya seperti ini ya. Nah, jauh sudah seperti ini, klik aja di bagian grupnya ini, klik di bagian move dan transform lagi. Pergi aja ke bagian perbesaran, tambahin dulu satu bagi frame di batch kedua dari akhir, dan tambahin lagi di bagian paling akhir ini, kalian zoom aja ya, guys ya. Nah, kalian zoom dulu seperti ini. Terus pergi aja ke bagian yang geser-geser ya guys, yang di bagian pertama tambahin dulu, kalian taruh di bagian bed kedua yang paling agak akhir ini. Terus ke bed yang paling akhir ini kalian tinggal arahkan ke yang foto ini ya guys ya, yang ada tanda panahnya tadi. Oke, nah, aja sudah, di sini kalian tinggal tambahin aja kurvanya tuh, pilih aja yang nomor 3. Kembali terus pilih pergi aja ke bagian yang perbesaran tadi. Tambahin juga untuk kurvanya, pilih nomor 3, kalian tarik seperti ini ya. Nah, oke, ya udah seperti ini, kalian tinggal kembali aja, dan di sini kalian tinggal di sini kalian edit grup dulu guys. Kalian edit grup, terus di sini di bagian backgroundnya tuh kalian tambahin aja efek skema ya guys ya. Nah, di sini kalian tinggal ketikkan aja efek skema. Dan untuk skemanya ini kalian tinggal turunin aja roughnessnya jadi 0. Untuk filter kalian naikkan aja jadi 1000. Dan kekuatan juga kalian naikkan jadi 1000 guys. Nah, seperti ini ya guys ya, udah kembali. Nah, di sini kalian hapus aja untuk musiknya ini, kalian hapus. Terus kalian tinggal ekspor aja dulu ya guys ya, kalian ekspor lagi. Untuk resolusi ekspornya kalian bisa pilih yang 700 atau enggak 500 ya guys ya. Nah, ya sudah, di sini klik ekspor dan kalian tunggu dulu untuk prosesnya sampai selesai guys. Jika udah kalian ekspor, kalian tinggal klik aja tanda panah di sebelah kiri sampai lagunya muncul lagi guys ya, kayak gini. Ya udah, untuk grupnya ini kalian hapus aja, terus di sini klik aja icon plus, pilih media, dan kalian bisa masukkan aja dulu untuk project yang tadi ya guys, yang kedua ini. Dan di sini di bagian ini ya, di bagian batch selanjutnya ini kalian tinggal masukkan aja video yang pertama tadi guys, yang 3D-nya guys ya. Nah, oke, kayak gini ya. Ya udah, di sini untuk preset transisi sama CC-nya kalian bisa download aja untuk presetnya di kolom deskripsi ya guys ya. Nah, ya udah, nanti kalian tinggal ekspor aja ke Gallery guys. Nah, oke guys, cukup segini dulu tutorial dari saya. Jangan lupa dulu untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa juga kalian aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini guys. Oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.